nama kita Maju Niaga Auto. Sekarang customer ada bagi tahu yang kriteria tak sejuk. Jom kita check tengok. Sebelum tu, kita pakai sarung tangan dulu untuk memastikan keselamatan yang sihat dan jaga keselamatan sebelum dan selepas kerja. Mari. Okey, ini adalah kereta Pro 2 Myvi. Tahun lebih kurang tahun 2013, Myvi lagi best. Inilah kereta dia. Okey, mula sekali kita nak check, kita kena switch on kereta. Oh, dah pasang aircon siap dan kita start engine. Okey, bila kita start engine, kereta ni rasa macam okey, dah lama. Okay, tak apa, kita try on aircon dia. Sebab customer ni bagi tahu aircon dia tak sejuk. Kita try nombor 1, AC button kena on. Nampak dah ada lampu dekat situ, maksudnya dah on. Okay, sekarang ni kita tengok RPM. Kereta standard RPM dia adalah 900. Maksudnya 1 tu 1000, 2 2000, 3 3000, 4 4000 dan seterusnya. Okey, sekarang ni sepatutnya 900. Dia bawah pada 1. Tapi sekarang kereta ni dah on aircon, dah on blower. Tengok dia punya RPM adalah 1500 lebih kurang. Saya tengok. Tengok betul-betul. Kalau on aircon dah on blower, dia punya RPM tetap 1000 ke atas. Kenapa? Kenapa ramai Pro 2 Myvi dekat dalam ni? Jom kita tengok. Okey, mari kita tengok. Mula-mula sekali kalau kita nak check aircon, kita kena ada meter aircon, meter gauge. Okey, ini adalah meter pressure gauge untuk aircon. Sekarang macam-macam mana pun kalau nak check aircon, mesti ada meter ni. Kalau tak ada meter ni, tak boleh check. Tengok, inilah meter aircon. Okey, tersangkut dekat sini. Dia ada 3 hose. Hose color biru adalah low pressure dan hose color merah adalah high pressure. Okey, hose color biru ni perlulah berada di low pressure hose. So, masukkan kat sini. Okay, high pressure hose perlulah berada di high pressure hose. Dabur. Okey, mari kita tengok bacaan daripada meter. Apa yang kita dapat tahu adalah meter low pressure tetap dalam keadaan yang sama. High pressure pun tetap dalam keadaan yang sama sebab dalam ni ada gas. Kalau kompresor tak running, inilah jadi dia. Dia takkan turun. Kalau kompresor tu running, dia akan jadi ke 30 ke 40. Okey, ni masalahnya adalah kompresor tak running. Mula-mula sekali macam mana nak check kompresor tak running? Tengah workshop akan bagi tahu tukar kompresor. Salah. Jangan terpedaya dengan tukarlah kompresor. Jangan. Kita kena check daripada nombor 1 sampai nombor 10. Tak kira nombor 1 sampai nombor 100 pun kita akan check. Okay, ini nama dia test light. Macam lampu dekat rumah anda. Kalau kamu nak check, kita ada test pen. Ini adalah test light. Okay, kita macam-macam mana pun nak tahu keadaan tu dia okey ke tak okey, kita kena check current sampai ke tak sampai. Yang mula, kita masukkan kaki lebih. Ini perlulah ada negatif. Dan test pen ni nak tahu dia okey ke, test light ni nak tahu dia okey ke tak okey, saya letak dekat positif. Kalau dia menyala, maksudnya dia okey. Mesti okey. Okey? Okey.
Sabar. Ini fuse box IV. Dia berada di belakang bateri. Cara buka dia, tekan dekat sini dan tarik. Dah boleh buka. Okey, lepas tu kita nak tahu kompresor tu mana satu. Okey, dalam entry ni saya akan ajarkan. MGC ni adalah menunjukkan nama dia magnetic clutch. Magnetic clutch tu adalah aircon. Kita cari MGC lagi. Ada tak MGC? Ada dekat sini MGC. 10 ampere. Ini adalah relay dan ini adalah fuse. Kita tengok dekat fuse box. Okey, yang tadi tu kita tengok nombor 1, 2. Nombor 1, nombor 2. Kat sinilah problem dia. Tengok. Ada ke tak ada current? Ada. Kat sini? Ada. Okey. Maksudnya fuse dia okey. Fuse dia okey.